Tolong. Nah, itulah teman-teman ya. Tapi itu keren sih teman-teman ya. Jadi pertama kalinya aku lihat sinetron yang sampai properti mobil sendiri itu jungkal-jungkil anjir. Wah, gila. Itu sih epic banget itu. Udah kayak pas Purius guys. Oke, jadi di video kali ini teman-teman ya, aku bakal bikin video mukbang lagi. Di video kali ini aku bakal bikin mukbang nasi goreng kimchi teman-teman ya. Jangan ditambah L. Bahwa kita hari ini bakal makan nasi goreng kimchi langsung aja. Ini tuh BTW udah jadi teman-teman, jadi aku gak tahu gimana cara buatnya. Dan ini pertama kali aku makan kimchi. Setauku orang-orang bilang itu kimchi itu asem. Coba kita coba ya nasi goreng. Tadi baunya sih wanginya enak banget. Jadi langsung aja. Ini dia guys tuh. Ini tadi udah baru aja diangetin teman-teman ya. Gila. Wanginya memang enak banget. Terus kayak ada asem-asemnya sih guys. Bener ada asem-asemnya gitu. Enggak hanya itu guys, ini aku tambah telur juga. Cantik kali guys. Nah, jadi langsung aja teman-teman ya, daripada mati penasaran, langsung aja sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke guys ya, jadi langsung aja. Gigitan pertama, makan kayak gimana sih rasanya? Wow. Rasanya tuh ada rasa pedas dan memang cenderung lebih ke asam guys ya. Wah. Enak pol lagi guys, ini sayur-sayurannya enak banget. Telur setengah matang ya. Sendoknya gede banget ya. Pas aku gigit kimchinya, itu asam. Kalian pernah makan, silahkan komen di bawah teman-teman ya. Makan kimchi. Wow. Wah, ntar aku kasih rating guys, enak banget nih. Kalian wajib banget cobain, tapi aku gak tau ya sebenarnya bikin kimchi itu kayak gimana. Guys, sendoknya pakai sendok nasi ya gue. Guys,
Telurnya kurang nih guys. Ada teh botol adekku guys. Gila guys, gila. Lo setengah matang gini enak banget ya. Tapi aku belum pernah sama sekali nyobain kimchi yang benar-benar masih di toples gitu, yang nggak dicampur apa-apa tuh, aku belum pernah. Kayaknya sih bakal asem banget ya. Soalnya ini udah jadi nasi goreng aja tuh masih rasa asemnya. Mukbang di sini mah paling beda guys ya. Kita gini pakai tangan aja gini. Males banget ambil garpu aja. Nah, kimchinya dikit. Tuh. Kayaknya dia memang udah direndam berapa hari gitu loh, guys. Guys, set. Kita gini guys, jadi orang Korea ya. Memang sambal-sambal yang mereka tuh cenderung rada ke pedas dan juga asam, teman-teman. Gurih tetap sih gurih, teman-teman, cuma lebih dominan tuh lebih ke asam dan juga pedasnya. Sama kayak saus gochujang dan lain-lainnya. Tapi enak banget sih, nggak kalah, teman-teman, nasi goreng ini sama nasi goreng abang-abang yang di pinggir jalan. Itu sama sih enaknya, teman-teman, ya, sama. Jadi kalian wajib banget dicobain, teman-teman, nasi goreng kimchi. Oke, pokoknya baik kalau suka, ingat like, comment, dan subscribe. Next kali aku mau bahas apa lagi, silahkan tulis komentar di bawah, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Yang bagus aku bakal bikin video buat kalian. Oke, jadi segitu dulu video aku Vandata. Peace, dadah, boom. Ah, tolong.